اللهم سلم سلمنا من كل سوء العذاب اللهم سلم سلمنا من كل شر ومعصية اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المحمات اللهم يا موجب دعوات يا الله يا تuhan kami bodoh-bodoh kami pandaikanlah jahat-jahat kami baikkanlah ujub riya kami ikhlaskanlah takabur zalim kami tawaddukanlah ya Allah اللهم بعدنا ما كرحته منا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله dapat kita bertemu di pagi hari iaitu orang jauh dan orang dekat ya orang sebelah Selangor dan sebelah utara. Ini atas, di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dia katakan aku kehendak engkau bertemu ya dia katakan pertemuan dan perpisahan kerana Allah bukan bertemu kerana perempuan ya ha, siapa bertemu kerana perempuan dia dapat perempuan siapa bertemu untuk urusan-urusan dunia maka dia mendapat keduniaan baiklah tazkirah pada pagi ini nak aku ceritakan bab tentang himpunan para-para makhluk ya makhluk ni termasuklah binatang dan termasuklah manusia-manusia akan dihimpunkan semasa di padang mahsyar. Apabila dunia dah kiamat, dunia dah hancur, maka manusia akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua. Kita akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Kita semua akan telanjang. Tahu telanjang? Bogel, bogel. Orang belah utara cakap bogel lah. Kita bogel. Pak Imam bogel. Ustaz bogel. Semua bogel. Ya, orang kerja Caltech pun bogel. Yang tak bogel siapa? Iaitu para-para Nabi dan orang mati syahid. Kalau tak nak bogel, kena mati syahid. Boleh? Ya? Ha, takut nak mati syahid. Orang sekarang banyak mati dalam parit. Ya? Mati kecil manis. Mati gout. Ya? Mati sakit jantung. Sebab orang sekarang ni banyak makan. Banyak makan, dalam perut tu banyak tai. Pasal itulah nak ibadat tak boleh. Nak ibadat, nak bangun malam, payah. Nak semayang tahajud, payah. Ya, nak pergi masjid, payah. Sebab dalam tubuh ni, dia banyak makanan. Ya, buka dalam kitab, Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam? Disebabkan mereka payah nak ibadat, disebabkan di dalam tubuh mereka banyak makanan. Ni kita ni semua cintakan makanan. Ya, cintakan makanan. Tengok pada bulan Ramadan. Tengok apa ada dalam dunia semua bawa balik rumah. Penuh hati meja. Air itu tengok air apa dia. Sirap, air kelapa, air lecikang, air longkang ni tak ada. Air longkang tu kalau orang jual, orang beli. Ya, ha, nampak tu. Dia katakan nafsu. Ha, ini melawan hawa nafsu ni. Bukan senang nak melawan hawa nafsu. Ini macam ni, waktu macam ni sedap tidur. Aku nak tidur lah tadi. Ya? Aku nak tidur lah. Dapat telefon emergency daripada 9999. Kena hadiri sekarang. Ya, ha, kena datang. Tak boleh buat apa. Sebab perkara-perkara akhirat. Yang mula-mula dihidupkan dalam satu riwayat mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Izrail. Dan ada pun yang paling pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat Israfil, lalu ia mengambil sangkakala daripada Arash. Arash ni cakap Arab, cakap Melayu langit, cakap Cina tin, ya. Ha, tin. Siapa pernah pergi ke langit, ke Arash? Siapa pernah pergi? Ya. Itu roket-roket tu naik ke atas tu betul ya? Betul ya? Kau orang belajar sains, aku tak belajar sains. Betul ya? Itu bukan pergi langit, itu pergi ke tu Kuala Perlis, faham? Ya? Kau orang kena tipu ke, faham? Ya? Langit ni nak tembus kena bagi salam. Itu bukan calon-calon orang boleh masuk, boleh tembus. Bab langit ni, bab tentang Arash ni, bab tu bab tentang planet ni, malaikat ni dia duduk di planet Kof. Planet Kof ni dalam satu riwayat mengatakan planet Kof ni yang tinggal kat situ para-para malaikat semua, semua tentera-tentera Allah. Dia malaikat yang duduk, dia yang tinggal di planet Kof ni, dia akan turun ke bumi pada waktu bila? Pada waktu majlis ilmu. Pada majlis tentang majlis zikrullah, majlis solawat dia turun. Dia turun malaikat-malaikat ni, dia payungkan sayap, dia bertasbih, dia bertahmid kepada ahli penuntut ilmu. Nampak hebat tu ahli penuntut ilmu. Ya, ha, ni kita menuntut ilmu ni, batu, rumput, kayu, ni dinding-dinding ni.
dia beristighfar, dia hadiahkan untuk kita. Kita tak dengar. Kalau dengar, kau lari. Dengar aku, aku lari. Ya, ha, nampak tu. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan. Oh, hebat malaikat Ridwan ni. Ya, bukan Haji Ridwan. Ya, malaikat Ridwan. Maka kata Allah, hiasilah syurga, sediakan pakaian-pakaian untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah mimpi Nabi Muhammad? Ya, tapi siapa mimpi para-para aulia, mimpi para-para nabi, jangan cerita kat orang. Cerita dengan guru saja. Ha, jangan cerita kat kedai makan. Jangan cerita kat tempat kolam pancing, ya. Nanti orang alah hampa, mimpi bohong, nampak. Jangan cerita, ya. Cerita dengan guru yang arif bab tentang perihal kenabian. Dia tahu kaedah. Dan orang yang boleh mimpi dengan nabi ni orang yang bersih je. Orang yang busuk tak boleh mimpi dengan Rasulullah. Busuk tu apa? Dia suka buat dosa. Ya, ha, mata ni. Mata ni daripada pagi tadi berapa peha mamak kita tengok ah. Berapa peha amoi kita tengok dah. Macam aku duduk hotel ni, berapa peha mamak aku tengok ah. Nak tak nak kena tengok ah, tak tengok aku tak boleh lalu ah. Nampak tu, ya. Ha. Peha orang buka aurat tu, besar-besar tiang latrek tu, besar-besar pokok-pokok kelapa, ya. Ha. Yang berzikir pun sana besar, sini kecil, sana besar, sini kecil, sana besar, sini kecil. Nampak kita tengok maksiat. Maka kata Allah, hiasilah, hiasilah syurga, sediakan pakaian-pakaian untuk Muhammad dan para umatnya. Nampak umat Nabi Muhammad dia cukup mulia. Betulah bab perihal padang mahsyar ni, daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mula-mula dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Nampak kelebihan umat Nabi Muhammad. Dan perihal syurga pula, yang masuk dulu dalam syurga adalah umat Nabi Muhammad. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru nabi-nabi yang lain, baru tak umat Nabi Muhammad dahulu, baru nabi-nabi yang lain, baru umat-umat nabi yang lain. Nampak kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu untung. Ya, ha, kita duduk satu jam ni, duduk sambil-sambil mengantuk, tengok aku tak puas hati punya kan. Ah, ha, dapat pahala ibadat sembahyang 1,000 rakaat. Ha, ya, 1,000 rakaat ni. Bagi umat Nabi Muhammad, umat Nabi lain tak dapat. Itu untungnya orang menuntut ilmu, dia untung. Penduduk langit, penduduk bumi, mereka mendoakan ahli-ahli penuntut ilmu. Dalam satu riwayat mengatakan lagi, bila ahli penuntut ilmu akhirat lalu di tanah perkuburan, maka dia angkat azab 41 hari. Nampak? Lalu malaikat dan malaikat yang menguruskan syurga. Oh, hebat syurga. Apa nak masuk syurga? Nak masuk syurga? Nak? Semua kata nak masuk syurga, tapi busuk punya orang, ya. Tipu punya orang, ya. Syurga ni bukan calon-calon orang boleh masuk. Syurga ni bidadari dia ada mahar. Dia ada mas kahwin. Bidadari dunia yang kentut busuk, ya. Busuk yang ketiak busuk, kentut busuk, gigi kuning, gigi palsu tu pun ada mas kahwin. Bidadari syurga apa mahar dia? Ni mengaji ni hebat ni budak-budak ni. Apa mahar dia? Mau solat tahajud, baca Al-Quran, sedekah. Malam ni kita forum kan, hang huluk aku ambil. Ha, tengoklah malam ni huluk tak huluk, eh. Ha, tengok malam ni. Ini tu mahar dia, mahar bidadari. Bidadari ni kalau kuku dia dijuntaikan daripada arasy, maka bintang dan matahari terpadam. Dia punya pantulan kuku dia. Nampak. Inilah isteri-isteri bagi umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Kalau macam kita ni entahlah, ya. Bukan bidadari, menggali pun tak dapat, ya. Menggali pun tak dapat. Pemalas nak ibadat. Bangun subuh pun orang dah 6:30. Kadang subuh biawak, biawak dah cari makan dia baru nak bangun, ya. Sekarang ni solat tahajud pun tidak. Solat tahajud bulan Ramadan je. Bulan lain mana ada solat tahajud? Baca Quran bulan Ramadan je. Itu pun dengan upah kiam pendekat. Kalau tak ada upah kiam pendekat, tak ada baca Quran, ya. Dah pula tengok aku tak puas hati, ustaz ni lain macam lah panggil aku, ya, ceramah, ya. Ni dia mukadimah, mana karang pun dia lain sikit, ya. Ni mukadimah. Lalu malaikat dan malaikat yang menguruskan syurga, didatangkan beberapa panji-panji dan bendera, ya, serta dua pakaian daripada syurga. Syurga hebat. Dia syurga ni kalau kita buka bab satu pokok, ada nombor satu pokok ni pokok tubak. Pokok tubak ni di antara satu dahan ke satu dahan, perjalanannya 500 tahun. Dengan menunggang buruk. Bukan dengan menunggang kereta Honda ustaz
Hafiz pakai tadi, ya. Kereta Honda sana tak laku. Faham, ya? Kereta angsa aku lagi lah tak laku, ya. Menunggang buruk tu. Dia punya batang pokok tubak ni disalut daripada emas. Emas syurga, bukan emas dunia. Kalau buat perihal sungai Arak tu, bila kita minum, sekali kita minum, kita mabuk 1,000 tahun. Bukan mabuk macam keling todi tu berjalan tu kacau orang. Bukan. Bukan. Ya? Dia minum, dia mabuk, dia terbang. Dia terbang, ketua bidadari memanggil suaminya. Abang Naha, Abang Naha, mai sini Abang Naha. Panggil nama aku. Berapa panggil nama kau? Ya? Abang Naha, mai Abang Naha sini. Dia panggil, tunggu kat atas satu, dekat satu kubah dia tunggu. Nampak tu. 1,000 tahun tu. 1,000 tahun kiraan akhirat, bukan kiraan dunia. Hebat juga syurga ni. Para malaikat, malaikat Jibril pun tak tahu betapa luasnya syurga. Nampak tu syurga, ya? Sayap malaikat Jibril, satu ke tasyrik, satu ke maghrib, dia boleh terbang dalam syurga. Dia dia nampak satu nur, terpancar satu nur, maka malaikat Jibril dia sujud, dia sujud syukur. Maka kata bidadari, wahai Jibril, kau bangun, bangun, ini bukan nur Allah, ini pantulan gigi aku. Nampak, ya? Bukan macam gigi perempuan dunia kuning, gigi palsu, cakap gigi nak tertanggih, eh? Itu yang orang lelaki payah nak bagus mayang tu, bawa gigi palsu payah nak bagus mayang. Nampak tu, ya? Perempuan dunia ni sebagai gambaran aja, ya? Gambaran. Sebab tu ahli-ahli sufi mereka tak kahwin. Tengok, ya, ulama-ulama yang hebat-hebat, orang tak kahwin. Bukan mereka menolak tentang sunnah Rasulullah, tidak. Mereka bimbang apabila mereka berkahwin, mereka jauh dengan Allah. Buat tengok bab tentang perempuan, Rabi'atu Adawiyah. Dia orang perempuan yang cukup hebat. Dia di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia beribadat, dia tak tidur malam. Kalau bab tentang Sufyan Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri dia tidak tidur malam 30 tahun. Tak tidur malam. Nampak tu. Kita tak tidur malam juga main Facebook. Ya, ha, Facebook. Ha, bapa Facebook, mak Facebook, anak Facebook, atuk Facebook, cucu Facebook, hantu Facebook, ya. Ha. Tak dapat Facebook tak boleh hidup. Hidup tak boleh hidup, ya. Yalah. Baik tu orang salah-salah pasal, eh. Rumah mereka ada nur. Ada nur. Ada ahli zikir ni rumah dia ada nur. Terpancar terus dekat Loh Mahfuz. Rumah kita ada nur juga, ya. Nur TV, ya. Ha, tu HBO, ya. Ha, HBO. Ini kat sini lah tak tengok TV budak-budak ni. Balik tengok orang telanjang. Sini memanglah gaya macam salafus soleh. Ya, oh hebat. Gaya macam ahli sufi. Oh, assalamualaikum ustaz. Habis-habis saya berhasiat nak. Balik rumah tengok TV tak 2 bulan tak dapat. Ha. Semayang bukan setengah hidup budak-budak budak pondok main. Ya. Lagi satu ni nak peringatkan sikit. Bila kita ada ahli keluarga nak menghantar anak-anak ke sekolah pondok, hantarlah yang IQ yang bagus-bagus. Jangan hantar otak yang dah masuk gam ni, faham? Ya. Kadang sebenarnya dah masuk gam ni, gam dah banyak dalam ni, dia jumpa ustaz. Ustaz, malam ni belajar apa? Nak belajar apa ni ustaz? Ni sembahyang subuh ke sembahyang isyak ni ustaz? Otak dia penuh gam ni. Dah penuh gam, dia hantar sekolah-sekolah tahfiz. Macam mana nak ayat Quran nak masuk dalam otak, tak boleh lah. Ya, asyik baik ustaz isyak gam, ya. Ustaz isyak gam lagi mampu, ya. Dunia dah nak kiamat, macam-macam hal berlaku, ya? Haiwan yang mula-mula yang dihidupkan adalah binatang buruk, ya? Binatang buruk. Bila kita buka bab tentang anjing Ashabul Kahfi ni, anjing Ashabul Kahfi dia ada di dalam syurga, tetapi dia tidak, anjing tidak ada di dalam syurga. Maka Allah SWT menukarkan menjadi kambing yang kuning, ya? Menjadi kambing yang kuning. Sebab lagi tu kaedah, jika kita nak memukau anjing, ya, anjing, sebab pada zaman dahulu pada para sahabat, mereka berperang dengan orang-orang kafir. Orang kafir dia ada anjing, ya, ada anjing. Mereka nak memukau anjing supaya anjing ni diam, tu bacalah wassalamu alayya ya kitmir tu, baca 3 kali, ini buat 12 kali. Anjing tengah menyalak, tunggu dia, ya. Kalau dia lagi menyalak, dia kejar hang salah baca, ya. Dia ada tu. Dalam Islam ni dia cukup lengkap. Semua lengkap. Masuk hutan, tak dihambat oleh binatang-binatang buas. Tak dipatuk binatang-binatang berbisa. Balik rumah bini tak marah. Orang perempuan ni malah kat sini. Semua tawaduk macam Rabi'atu Adawiyah. Yeah? Balik rumah gagang dengan lelaki. Apa? Barang yang lupa beli tak? Sagi yang mak nak mari ni. Lambat-lambat jaga. Nampak tu. Kat sini memang lah. Ya. Ayang. Bi. Di. Ti. Banyaklah ti kau. Ya. Kadang belum kahwin lagi. Belum kahwin. Orang sekarang belum kahwin. Dah papa mama.
papa, mama. Oleh bapak ke papa, mama. Belum kahwin dah papa, mama. Belum nikah. Belum nikah itu budak-budak tu. Yang budak-budak naik motor. Belum nikah dah papa, mama. Papa pun nampak dengan papa ni. Mama tunggu lama ni papa. Bodoh ni papa, mama kau. Nampak tu. Belum kahwin tu. Belum nikah. Sebab apa? Puncanya apa? Sebab mereka tak ada ilmu. Mereka jauh dengan orang soleh. Mereka jauh dengan ulama. Nampak? Aku, anak aku. Ya, anak aku yang perempuan. Sampai dia dah nak kahwin. Dia nak pergi mana sekalipun. Aku hantar, aku ambil. Aku hantar, aku ambil. Ya, tak ada can kau nak naik bas. Ya, ha, macam tu. Tu anak aku lah. Tapi lambatlah korang. Anak aku dah ada orang ambil lah. Ya? Ha. Ada pun ada tak ada. Tinggal yang umur 11 tahun. Lambatlah. Ya? Ha. Kahwin nikah anak aku senang. Aku tak tanya hantaran. Kau nak bagi berapa tak? Kau berapa nak bagi? Berapa ribu tak? Aku tanya senang je. Kau boleh sembahyang jenazah bila aku mati. Kau boleh mandiakan aku. Kau boleh boleh baca doa selamat. Kau boleh baca doa arwah. Ya? Ha, kau boleh jadi menantu aku. Senang je. Aku tak tanya kau kereta kau besar. Perut kau besar. Duit kau besar. Aku tak tanya. Ya? Ha, kau tentang akhirat. Ha, nanti aku mati kau boleh jadi imam. Tak ada masalah. Boleh terima jadi menantu aku. Senang je. Kalau tak betul menantu aku, aku pukul. Ya? Ha, ni menantu aku ni, aku pukul dia. Ya? Ha, amin. Aku tak takut dengan siapa. Ya? Ha. Sebab aku memang ditrain oleh guru aku. Ditrain sebab aku umur 11 tahun. Umur 11 tahun, aku dah malam-malam. Umur 11 tahun, setiap malam Jumaat, guru aku train aku. Dia hantar aku dekat kubur. Bukan kubur dekat kulim tepi pekan ni, bukan. Kubur yang ada cengkerik. Ya, cengkerik. Ya? Ada pokok-pokok, pokok kelapa. Faham? Ya? Dia hantar situ pukul 11 malam, pukul 1 baru dia ambil. Buat apa situ? Buat apa? Cari cacing untuk pancing, bukan? Berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia latih anak murid dia. Ha, ustaz, latih anak murid ustaz ni. Atau kubur yang kat hutan, ya. Ha, udah dakek sikit udak-udak ni, ya. Betul kena ingat tu, nak jadi ahli ilmu kena banyak mujahadah. Faham? Kena banyak mujahadah, kena sembahyang tahajud, jangan tinggal. Kalau boleh berpuasa pun seboleh Isnin Khamis tu kena berpuasa. Dengan guru kena jaga adab. Kan buka dalam kitab pelita penuntut, kan? Tak silap aku kitab pelita penuntut dia. Kan? Eh? Kitab pelita penuntut, bila ayam tok guru lalu, ampa kena bangun. Sampai macam tu. Bukan pasal apa? Beradabnya anak murid ni. Eh, tak ada. Ayam tok guru dia kebeh. Hah? Ayam tok guru dia kebeh. Kasut tok guru dia kebeh. Nampak? Eh? Ha, budak sekarang dia lain. Dulu aku belajar pun susah. Aku belajar dulu, makan nasi dengan minyak ikan tu je. Mandi air perigi. Belajar pelita kebaik. Bukan ni kipas-kipas rekod ni tau. Ha? Pasal budak-budak sekarang dia melantun. Faham melantun? Tahu melantun? Bila ustaz cakap sikit dia marah. Ucap cakap sikit dia marah. Lepas tu telefon bawa dah. Ya? Ha. Kau tengok aku tak puas hati. Lantak kau lah. Ya? Maka kata Allah pada para malaikat. Pakailah buruk. Maka malaikat memakainya yang terhias dengan yakut yang merah. Nampak tu? Yakut yang merah. Dan kendalinya daripada zamrud yang hijau. Serta dua pakaian, yang satu berwarna hijau dan satu berwarna kuning. Nampak tu ya. Binatang buruk. Binatang buruk. Binatang terpantas di dalam syurga. Kemudian Allah berkata, pergilah kamu ke kubur Muhammad. Sebab pada ketika itu dunia dah hancur. Dunia dah hancur dah. Maka kata Allah, Allah memberitahu kepada para malaikat dan binatang buruk, pergilah kamu ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu hebatnya Rasulullah ya. Tengok Rasulullah, dia Rasulullah ni nama dia ada di pintu syurga. Rasulullah dalam sembahyang namanya ada. Nampak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bagi mazhab Imam Malik, dia gagak macam ni. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bagi mazhab Imam Syafi'i, dalam kamu sunat angkat dan melihat jadi tunjuk kamu. Tapi macam ni, bukan macam ni, faham? Ya, ini dah macam pistol. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, lagi satu kaedah kadang lepas sembahyang ya. Ha, lepas sembahyang kadang banyak orang tak betul ni. Aku tegur-tegur aku, kita campur-campur sikit, buat pekoh sikit. Bila dia baca tahiyat tu cantik dah, cantik dah. Tengok bila tentang dia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ni? Sembahyang dah habis ke? Ha? Siapa ajar? Oh, atuk kau ajar orang semayang macam ni. Ya? Rasulullah tak buat ni. Lepas tu semayang kena belajar. Rasulullah dia semayang belajar dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Kena belajar semayang. Macam mana Rasulullah angkat tangan, kaki je renggangkan had mana,
kena lurus. Kenapa orang perempuan dirapat macam ni? Kenapa orang lelaki disuruh renggang? Orang perempuan, kenapa kau orang sembahyang rapat macam ni? Kenapa kau tak sembahyang macam ni? Pasal apa? Dapat sengit. Siapa? Kau tengok tak puas aku, tak puas hati dengan aku. Sebab, eh? Sebab orang perempuan suruh mengekalkan sifat malu, faham? Ya? Daripada dia nampakkan sifat malu tu, dia suruh macam ni, nampak? Cuba kau lepak imam sembahyang macam ni. Makmum belakang masih tergelak, tergetong-getong-getong lah, ya? Orang lelaki sebab apa macam ni? Dia gagah. Gagah, ya? Itu dalam sembahyang kena belajar. Takbiratul ikhram. Takbir intiqalat. Duduk iftirash. Duduk tawarruk. Sunat mu'akad. Sunat ab'ad. Dan bab tentang bila terjadinya masalah di dalam bab sembahyang. Sujud syahwi yang macam mana? Kena belajar. Kena belajar. Sebab itu orang di dalam menuntut ilmu, dia salah bab tentang solat sekalipun, maka Allah dia di dalam keampunan. Allah ampunkan dia. Nampak? Untung orang menuntut ilmu. Ya? Baik, kita balik-balik cerita ni. Lalu mereka sama pergi dan keadaan bumi sudah menjadi kosong dan rata. Dia padang mahsyar ni dekat dunia. Dekat dunia, ya. Sebab mula-mula yang diambil nyawa oleh malaikat maut adalah air laut. Dia kata malaikat maut, "Wahai air laut, nyawa kau dah sampai, sekarang aku ingin mengambil nyawa kau." Dia kata laut, "Wahai malaikat maut, manakah pergi ombakku? Manakah pergi bunyian-bunyian air-air lautku? Manakah mereka?" Itu yang malaikat maut ambil nyawa laut. Itu yang tsunami-tsunami itu. Hati-hati, ya. Ya, hati-hati. Sebab kiamat ni berlakunya, bermulanya daripada air laut. Lepas tu baru gunung ganang. Ya, baru gunung ganang. Malaikat tak heran dengan kita. Dia tak takut dengan kita. Faham? Dia tak heran. Kau ada silat pun dia tak heran. Kau ada pistol pun dia tak heran. Kau ada bodyguard pun dia tak heran. Faham? Ya? Siapa pernah jumpa malaikat? Malaikat ni aku nak tanya korang lah. Itu yang orang nampak dekat langit. Ya, ada orang kata dia jatuh kapit terbang orang jahat. Kapit terbang orang apa ni, Israel. Betul ke? Betul ke? Hei, jawablah. Betul ke? Jawablah. Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab. Mampuslah. Betul ke? Itu bukan malaikat. Itu Atura Mentaro, bang. Atura Mentaro, bang. Malaikat tidak boleh dipamer-pamer, faham? Tidak boleh dizahir-zahir, faham? Malaikat ni makhluk yang cukup bersih. Malaikat ni apabila kita kentut, dia lari. Ni malaikat. Dan hamba yang terpilih hanya dapat melihat malaikat ni. Kecuali jika dia menjelma menjadi manusia, menjelma menjadi binatang, kita boleh tengok. Itu pun yang terpilih je dapat. Tak semua, dia tak boleh dipamer-pamer. Dia tidak boleh digambar, tidak boleh di video, tak boleh. Cuba kita fikir, muhasabah diri, siapa pernah melihat gambar Imam Asy-Syafi'i? Siapa pernah melihat gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kita kena tipu oleh iblis. Iblis ni jahat. Faham? Facebook ini adalah buatan ciptaan orang kafir. Kena tahu, sebab itu jangan belajar di Facebook. Ada masalah agama, buka internet. Masalah agama, buka internet. Bodoh punya orang, ya. Cari guru ulama' banyak ni kat Kedah. Ada banyak ulama' rujuk dengan ulama' macam tu. Ada belajar di Facebook. Ya? Tu, jangan ditipu oleh syaitan. Ya? Lalu Israfil, Mikael berkata, "Tetaplah bagimu, wahai Muhammad." Ya? Sekejap. Ya? Lalu terpancarlah nur dari arash terus ke kubur Nabi Muhammad SAW. Mereka cari tak jumpa. Mana makam Rasulullah? Maka terpancar satu nur daripada Lauh Mahfuz ke makam Rasulullah. Maka makam Rasulullah terbelah. Tak, belum terbelah lagi. Ya? Lalu Israfil Mikael berkata, "Tetaplah bagimu wahai Muhammad." Nabi tidak menjawab. Ya, kubur Nabi di dalam kubur tu dia diam lagi. Dia diam. Mereka berkata kepada para malaikat. Mereka berkata kepada malaikat maut. Kepada malaikat. Maka malaikat maut memanggil pula. Malaikat maut panggil pula. Malaikat yang lain, Israfil, Mikael, panggil Rasulullah, dia tak menyaut. Maka malaikat maut yang memanggil Rasulullah pula. "Wahai roh yang suci, kembalilah ke dalam tubuh yang suci." Nabi sedikit pun tidak menjawab. Rasulullah dia diam je. Dia diam je. Kali kedua dia panggil lagi, "Wahai roh yang suci, masuklah ke dalam tubuh yang suci." Nabi tak jawab juga. Dia diam juga. Yang ketiga, lalu dipanggil oleh malaikat Israel.
Wahai roh yang suci, masuklah ke dalam tubuh yang suci. Bangunlah untuk memutuskan hukum, hisab dan tentang minta rahmatlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru kubur terbuka. Nampak? Baru kubur terbuka. Dalam keadaan dia, Nabi Muhammad ni, dalam keadaan dia tengah duduk tahiyat. Tengah duduk tahiyat. Sebab itu kaedah orang baca talqin ni, kan buka, tak silap aku dalam kitab Iqna' kot ya, atau dalam kitab Syarhul Muhadzab. Apa kata ulama'? Sebab baca talqin ni, sebab baca talqin ni, dia sunat. Sunat bagi siapa? Bagi kita ni. Yang tak sunat bagi siapa? Bagi para Nabi, orang mati syahid, orang gila dan kanak-kanak yang belum akil balik, tak cukup. Tapi kalau jenis pak-pak Wahab ni, mereka kata, mana ada baca talqin? Ya, kena pak Wahab. Ya, pak Wahab bin Pak Penyu. Ya, ya. Baca talqin ni, bila panggil tu, wahai Naha Afandi bin Ghazali, wahai Naha Afandi anak kepada Siti Nur Asia, kau duduklah di dalam kubur, jangan kau takut, jangan kau gentar. Sebentar lagi, Munkar dan Nangki akan datang menyoal kamu. Dia adalah makhluk Allah juga, jangan kamu takut. Bila kali pertama dipanggil baca talqin, seru jenazah di dalam kubur, kita diam dalam tu. Bila kali kedua, wahai Naha Afandi, baru kita jawab, arsyadani rahimakumullah, tunjukilah kami, rahmatilah kami, ya, dan rahmatilah ke atas kami. Nampak tu, ya. Itu yang kata ulama, kita pada ketika itu tengah duduk tahiyat juga. Sebab sebentar ni lagi malaikat Munkar Nangki datang. Tapi sebelum malaikat Munkar Nangki datang, maka yang datang malaikat Ruman. Malaikat Ruman. Lalu dipanggil oleh Israel, wahai roh yang suci. Dah tadi, maka kubur terbuka. Lalu dalam keadaan duduk tahiyat akhir, sambil membuang debu-debu di kepalanya dan janggutnya. Lalu Jibril memberikan pakaian syurga dan binatang buruk. Lepas itu dalam syurga, yang berjanggut adalah Nabi Harun dan Nabi Ibrahim. Dalam syurga, mana bulu kesukaan syaitan, dalam syurga bulu tu tak ada. Faham? Pertamanya, bulu ketiak. Ada bulu ketiak buang-buang lah nak. Yang kedua, bulu everyday. Tahu bulu everyday? Tahu? Bulu hari-hari, bulu kemaluan. Bulu kemaluan, alah tak tahu sangat bulu everyday. Bulu kemaluan tu, kata ulama', bulu kemaluan ni dalam masa 41 hari tak dicukur, syaitan dia berteduh kat situ, dia buka kedai burger. Faham? Ya? Kalau 41 hari, kalau 14 bulan, 4 tahun, 14 tahun, dia dah ada kulim dan termasuk hotel Kulim Inn. Faham? Dia duduk kat situ, pasal itu payah nak bangun sembahyang tahajud, payah nak ibadat, payah nak menuntut ilmu. Dia tarik bulu, jangan pergi mengaji, jangan pergi mengaji. Dia tarik situ, dia main seruka dalam tu. Faham? Sunat cukur hari Jumaat, sendiri-sendiri cukur, tak boleh gila-gila cukur. Nak pergi kedai mamak potong tak boleh. Haram. Itu buat tentang kemaluan ni, suami melihat kemaluan isteri, hukum dia makruh. Kita melihat kemaluan kita pun, hukumnya asalnya harus, dia menjadi makruh. Sebab apa? Sebab dia mewarisi sifat papa. Sifat papa. Sebab tu kita ni papa, suka melihat kemaluan. Faham? Tak besar-besar binatang tu. Tiap-tiap hari tengok. Sayyidina Umar bin Khattab, dia tidak pernah melihat kemaluan dia. Tak pernah melihat sejak dia masuk Islam. Pada satu ketika dia nak baca khutbah, terjatuh kain dia. Dia terlihat pada hari itu dia tak baca khutbah. Nampak tu, ya? Kita tiap-tiap hari tengok, ya? Kadang orang punya pun kita tengok dalam handphone, ya? Kadang pakai serban tu pergi masjid, dalam handphone ada gambar orang telanjang, ya? Busuk punya orang. Jangan tengok gambar orang telanjang. Tengok gambar orang telanjang, dia bab aku cerita bab aku telanjang, ya? Dia telanjang ni, ya? Bila suami isteri, bila dia nikah, bila suami isteri, bila dia nikah, apa, kan nikah ni kan? Nikah ni kalau kita belajar Nahu, belajar bahasa Arab, dia adalah perjanjian. Perjanjian, maka seorang lelaki ni, dia kena jaga seorang perempuan. Dan perempuan ini, dia akan menerima seorang lelaki. Dia akan taat dengan seorang lelaki ini. Dan di antara lelaki dan perempuan ini, maka tiada aurat ke atas mereka, tidak ada aurat. Suami isteri dalam rumah boleh telanjang, tak masalah. Bini masak telanjang, suami main Facebook telanjang, tengok TV telanjang, main badminton dalam rumah telanjang, tak masalah. Syarat suami isteri je. Kalau ada bapak mentua kau tengok TV telanjang, itu haram. Faham? Ini kaedah hukum telanjang ni. Sama juga kaedah hukum gambar hukum orang telanjang simpan dalam telefon. Kalau gambar sendiri, nanti kau masuk jamban, selfie tengah berok. Tak. Tengah berok.
Tak masalah kau simpan gambar kau dalam telefon gambar kau telanjang, tak masalah, tak haram. Boring-boring tengok Ustaz. Oh, macam aku berak macam ni rupanya. Tak masalah. Haram pada waktu bila? Pada ketika tunjuk dengan kawan. Aku berak hang tengok okey lah. Oh, macam aku berak macam nilah. Eh? Hang ada macam ni ke berak? Ha, ni haram, faham? Ya. Eh? Ha, ini kata kaedah gambar kita sendiri tak masalah. Yang haram ni gambar orang lain. Kena tahu kaedah tu, ya. Eh? Ha. Sekarang ni gambar telanjang nak merata-rata dah gambar telanjang. Merata-rata gambar telanjang. Eh? Macam aku cakap tadi lah TV tu. Ngaji pondok elok dah. Ya, pergi surau masjid elok dah. Dengar ceramah, baca kitab hebat-hebat, Bahrul Mazi lah, kitab macam hebat-hebat. Nanti balik rumah boring, yang buat air soda apa nak tengok TV sat, nak tengok wrestling. Nak tengok wrestling orang pakai spender. Oh, tengok spender. Orang lelaki sama lelaki tengok pakai spender haram, faham? Ya. Ini semua kaki wrestling ni, ya. Aku tengok muka aku tahu, ya. Ha, kaki terpel ais ni muka, ya. Aku pun tengok wrestling bukan kau aja, ya. Ha. Kita sama je, ya, busuk punya orang, ya. Sama je. Kat dunia ni tak ada siapa yang hebat. Siapa yang hebat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dia maksum. Rasulullah ni jin dia Islam. Kita jin kita kafir, faham? Jin kita kuluk, tak sunat lagi. Lepas tu Rasulullah dia maksum, dia terpelihara. Rasulullah dia nak pergi hiburan, Allah jaga dia, Allah lindung dia. Ha, tu Rasulullah ni dia maksum. Lepas tu kata Rasulullah, Nabi Adam pun jin dia kafir. Aku jin Islam disebabkan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kata baginda, nampak ya. Kita ni iman kita turun naik. Kejap kita kuat, kejap kita tak kuat, kejap kita paras, kejap kita tak paras, ya, kita tak kuat. Sikit lagi ya. Jangan tengok aku tak puati, cukup 10 setengah aku berhenti ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, hari apakah ini? Maka kata malaikat Jibril, ya, kata malaikat Jibril, hari pertemuan, hari pembalasan dan hari perpisahan. Kata malaikat Jibril, syurga telah terbuka dan untuk engkau dan neraka tertutup untukmu wahai baginda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bertanya perihal neraka dan aku tidak bertanya perihal syurga. Malaikat aku bertanya dari hal umatku yang berdosa, macam mana keadaan mereka. Nampak Rasulullah dia kasihkan kita, dia sayangkan kita, nampak eh. Ha, kasihkan Rasulullah. Semua bila kita tanya kasihkan Rasulullah, kasih. Cintakan Rasulullah, cinta. Tapi busuk punya orang ya. Kadang nak pakai serban pun malu ya. Pakai serban pun malu. Ha, jangan malu pakai serban. Memanglah kalau pakai serban kita ikat dekat kepala, kepala kita tak pening, kepala orang lain pening. Ha. Bila pergi haji, bila pergi Mekah, bila jadi ustaz, nampak ya? Eh? Kepala kita tak pening, kepala orang lain pening, nampak eh? Ha. Pakai serban. Tak boleh ikat, letak macam ni. Tak mampu letak macam ni, letak kat bahu. Tak mampu letak kat bahu, selubung. Tak boleh selubung, malu juga. Atau kau tolak-tolak jadi imam geletak-geletak ni, ya? Ikat dalam baju, ikat. Ha, sebab Rasulullah dah pakai serban 5. Ya, sebab Rasulullah dia tak pakai topi keledar. Faham, ya? Ha. Yang pakai topi keledar ni tentera Rom. Ya, tentera Rom. Malaikat pakai serban. Ya, malaikat pakai serban. Kalau mimpi malaikat, ya, pakai topi keledar tu bukan malaikat, ya. Bukan malaikat. Kemudian Israfil berkata, dan demi kemuliaan Tuhanku wahai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala pembangkit sebelum engkau. Maksudnya malaikat Israfil dia tidak meniup sangkakala. Apabila Rasulullah dah bangun daripada kuburnya, baru dia tiup yang kali kedua. Ya, kita baca mana yang dan. Aku ambil dalam ya kitab yang besar ni. Berdiri Nabi Muhammad lalu ia berkata, sekarang berbahagialah hatiku dan tetaplah mataku. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil golok, ya, mengambil dia punya mahkota, mahkota kepalanya. Ya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil mahkota kepalanya dan pakaian-pakaian syurga, lalu dipakaikan, lalu dipakailah keduanya dengan menaiki buruk, dengan binatang buruk. Tiupan sangkakala untuk hari pembangkit, maka baru tiupan yang kali kedua. Barulah tiupan yang kali kedua. Dalam Al-Quran mengatakan, فَإِذَا هُمْ كِيَامٍ يَنْظُرُونَ, kata Allah, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Allah akan hisap kita. Bab perihal daripada umur 15 tahun, Allah akan tanya kita. Wah, umur kau habiskan daripada umur 15 tahun, kau
Umur kau kau habiskan ke mana? Semayang kau macam mana? Bau aurat kau macam mana? Allah tanya. Sebab di padang mahsyar kita berdiri 50,000 tahun. Allah akan hisap kita, Allah akan tanya kita. Bab perihal contoh, kita beli air mineral. Air mineral kita beli, Allah tanya, engkau beli air mineral kedai mana? Duit engkau dapat daripada mana? Engkau beli akad tak jual beli? Semua tanya. Sebab tu dia lama di padang mahsyar. Lama di padang mahsyar, ya. Dia di padang mahsyar, dia ada 12 pembarisan. Satu barisan dia punya jarak, satu barisan ke satu barisan perjalanan 2000 tahun. Satu barisan dia punya panjang 4000 tahun. Kiraan akhirat, bukan kiraan dunia. 12 pembarisan dia pecah 73 golongan. 73 golongan dia pecah, yang masuk syurga satu golongan, ahli sunnah wal jamaah. Tu ya. Ahli sunnah wal jamaah dia pecah 3 lagi. Pertama masuk syurga dia bagi hisab. Yang kedua dia masuk syurga dia hisab. Yang ketiga dia masuk syurga, dia sebelum masuk syurga dia hisab dulu. Dia humbah dalam api neraka, lepas dia humbah dalam api neraka baru masuk syurga. Itu pun tak boleh masuk lagi. Dia kena mandi dengan sungai Nurul Hayat, itu sungai cahaya kehidupan. Sebab tu dalam syurga tak ada orang buta. Dalam syurga tak ada orang berpenyakit. Dalam syurga tak ada orang kudung. Dalam syurga tak ada, maksudnya tak ada orang tua. Dalam syurga ni siapa mandi dalam sungai ni, bila dia nak masuk syurga dia pasti kena mandi dalam sungai ni. Sebab bila dia mandi dalam sungai ni, orang perempuan yang belakang tua-tua tu, ya, dah jalan tak larat sakit gout tu, nanti bila mandi sungai Nurul Hayat ni dia menjadi muda umur 17 tahun. Potong 36, faham ya? Bukan 46, 46 Rosi, faham ya? 36. Orang tua-tua, termasuk dengan aku, orang tua aku dah tua dah. 46 ke 45, aku pun tak ingat umur aku ya? Orang tua-tua bila mandi sungai ni, dia menjadi umur 30. Dan satu riwayat mengatakan 33 atau 35 tahun. Dan dalam syurga ni, dia makin muda. Makin muda, makin muda, makin muda, makin cantik. Dan dalam syurga, bila terlintas apa, dia datang. Itu kaedah orang perempuan bila dekat dunia dia tak dapat anak, jangan risau. Ya, jangan risau, jangan gelisah. Sebab di dalam syurga bila dia terlintas nakkan anak, maka Allah memberikan dia anak. Ini perihal dalam syurga. Dihalau macam-macam bentuk rupa. 12 kelompok. Dia bila dah ditiup oleh malaikat Israfil ni, maka manusia tulang-tulang semua dicantum, maka mereka ni semua nak dihisap. Mereka semua dibangun. Dan dihalau bermacam-macam bentuk rupa 12 kelompok. Pertama, bentuk rupa kera. Pertama, manusia yang berbentuk rupa kera adalah ahli-ahli yang suka menabur fitnah sesama manusia. Ini berlaku pada waktu bila? Selalu berlaku di Facebook. Hati-hatilah kena komen-komen kat Facebook tu, hati-hatilah. Ya? Hati-hati, nanti habis pahala. Habis pahala ibadat, habis pahala umrah, habis pahala haji, penat aja. Ya? Ini macam aku ceramah ni. Nanti aku dah balik, aku dah duduk ke hotel ke apa, nanti disimbang. Ustaz ni aku bukan suka dia. Dia cakap main cakap. Tak apa-apa. Kau mengumpat aku, contoh lah. Ya? Tapi kalau betul-betul pun aku dah maafkan dah. Ya? Ya, contoh, kau mengumpat aku, segala ibadat kau daripada umur 15 tahun, fail, kosong. Dapat ke aku? Umpat je kat aku. Aku tak kisah. Ya? Untung aku. Ya? Itu kalau orang ahli-ahli sufi, orang kata dia, orang hina dia, dia sebut apa? Alhamdulillah. Umpat lagi. Alhamdulillah. Boleh? Boleh? Orang ludah kita sekali, kita ludah 20 kali. Ya? Kita ni lain. Tengoklah semut. Semut gigit. Semut seko gigit. Kita seko. Kita pergi bakar satu sarang. Nampak? Jahat tak jahat kita ni? Ya? Itu jahat kita ni. Imalah dalam surah gaya macam salafus salih, ya. Nak tahu lelaki ni, nak tahu dia jahat tak jahat, perangai dia macam mana, tanya bini dia. Kata Rasulullah, kata ulama-ulama mutabar. Jiran pun kata Rasulullah, kata ulama mutabar, nak tahu jiran ni baik tak baik, tanya jiran sebelah. Tu je kaedah dia, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Nampak tu, fitnah tu lebih bahaya. Hati-hatilah buat tentang buat fitnah. Ya? Sebab tu kita nak mengatakan, contohlah kita nak mengatakan orang ni Pak Wahab, orang ni Wahabi, ya. Kalau kita ambil gambar dia, kita pamer di Facebook contoh, ya. Tu berdosa tu. Sebab walaupun dialah, ya,
kita, sebab benda tak sahih. Benda tak sahih. Sebab kita tak tahu, sebab Facebook ni dia membahayakan akidah sebenarnya. Ya, kena hati-hati. Ya. Kalau kita mengatakan jangan hati-hati dengan Pak Wahab, hati-hati dengan Pak Wahabi, itu boleh, tak masalah. Ya. Bila kita tunjuk orang tu, jika tak sahih, na'udzubillah min zalik. Hati-hati, syaitan ni dia jahat. Syaitan dia jahat. Sebab tu kalau kita belajar bab roh, dia ada roh sultaniah, dia ada roh jasmaniah, ada roh rohaniah. Dia tiga roh, dia main peranan dalam tubuh. Dia main peranan. Tiga roh ni. Roh ni dia takkan keluar. Bila roh ni keluar, kita mati. Yang kita tidur, kena sampai Perlis, sampai Kuala Lumpur, sampai pergi mana-mana, kita makan itu, makan ini, itu bukan roh. Itu rawan nama dia. Ya? Dia rawan. Yang kedua, dia ada bentuk rupa babi. Ah, rupa babi. Babi boleh makan? Hey, babi boleh makan babi? Siapa kata tak boleh makan? Boleh makan babi. Ya? Tapi tak, orang sekarang dia belajar, dia pelik. Dia tak ada macam orang dulu. Ya, orang sekarang ni bila ustaz kata boleh makan babi, ni Wahabi ustaz ni. Tentu Wahabi. Ustaz Hafiz silap panggil ustaz ni. Ha? Silap panggil ni. Apa itu kena belajar? Furuk, furuk ni dia cabang, faham? Ilmu fiqh ni dia luas kan, hukum taklifi, hukum wada'i. Hukum taklifi haram, sunat, harus, batal, wajib. Maka wada'i, mani'ul asbab, mani'ul hukum. Tegahan bagi bersebab, tegahan bagi hukum. Sama kaedah orang perempuan. Orang perempuan tegahan bagi dia semayang pada waktu bila? Lepas tu dia uzur. Tegahan bagi harta wakaf. Harta wakaf, bila kamu sudah berwakaf, tegahan bagi kamu. Tiada hak untuk kamu dah. Ni mani'ul asbab, tegahan bagi bersebab bagi kamu. Mau hukum anjing, hukum babi, boleh makan babi. Dengan dua jalan. Pertama, jika darurat. Tapi kena tahu lah, darurat makan sekadar untuk hidup. Bukan seekor babi kau makan. Sup lidah, sup giabok, sup ekor. Pergi atur kena tom yam lagi. Bodoh punya orang. Ya? Sama kaedah macam pegang perempuan. Boleh tak pegang perempuan? Boleh? Rugilah kau tak boleh pegang perempuan. Ya? Boleh pegang perempuan. Jika darurat, tiba-tiba ada perempuan aksiden depan tu. Aksiden? Pah, jatuh tu. Budak-budak apis tengok eh. Tengok eh. Kenapa tak tolong? Haram, haram, haram. Tak boleh pegang ni, haram ni. Pegang ni masuk neraka ni. Tu budak apis yang paling bodoh dalam dunia. Faham? Ya? Kena selamatkan pada ketika itu. Darurat, selamatkan. Tu kaedah ada yang kata yang diboleh kita pegang. Ya? Orang ni, orang tentang mengorat ni. Ya? Kita ni dulu banyak dosa ni. Ya? Banyak dosa. Pernah pegang perempuan, pernah mengorat, ya, dah taubat belum? Wajib taubat. Sama hukum pakai inai, dah taubat belum pakai inai, ya? Sebab tu kalau tentang bidadari syurga ni, malaikat pun tak sentuh. Malaikat Jibril pun dia tidak menyentuh bidadari syurga, dia tak sentuh. Sebab bidadari syurga ni adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak special ni bidadari ni, apabila bertemu di antara suami dan bidadari, wajah suami ada di muka bidadari. Wajah bidadari ada di muka suami. Nampak? Hebat tu, ya? Kalau baca bab Al-Babul Jannah, bab tentang bidadari ni, kalau kau baca sorang-sorang, nak meleleh dia. Dan nak macam surga sangat dah, ya? Dalam syurga, dia tak ada tahi. Kita tak berak. Dalam syurga, dia tak ada air mani. Faham? Tahu air mani? Air mani, tahu air mani? Air mani kadang orang banyak tak tahu ni. Tu baru ni orang telefon aku. Bukan budak bodoh, budak universiti. Ustaz, saya tidur ni. Saya baru bangun tidur. Ada ayam mani kat kain saya ni. Ayam mani kucing kat ayam mani saya. Aku cakap bodoh kau. Ayam mani kau lah. Takkan kucing steam kan kau. Ya. Nampak tu. Orang banyak tak tahu ni. Bak air mani. Bak air mani ni bersih kau ketuk? Air mani bersih kau ketuk? Aku tanya yang besar sikit. Air mani bersih kau ketuk? Yang belakang yang muka handsome tu. Air mani bersih kau ketuk? Ha? Air mani bersih ke kotor? Bersih? Nanti kau beli air batu, kau blender kau minum. Kalau kau bersih. Ya? Air mani ni dia kotor tapi dia tak najis. Faham? Ya? Bersih pandainya kau. Ya? Nanti kau blender, kau campur-campur sikit kacang-kacang apa jagung, kau blender kau minum. Ya? Dia air mani ni dia kotor tapi dia tak najis. Kau tahu kaedah dah dulu. Ya? Ni bukan sini je. Ada pondok tak pandai aku tanya sama rock gitu. Bila aku tanya, oh saya ingat bersih ustaz. Cantik muka kau bersih, ya? Cik E, jangan tengok aku tak puas hati. Aku nak berhenti, aku tak larah, ya? Aku nak simpan suara untuk malam ni. Dialah bentuk rupa babi adalah ahli yang makan barang-barang yang haram. Nampak tu?
Orang sekarang banyak makan barang haram, dia tak sedar. Pada waktu bila dia beli barang, dia tak akad jual beli. Ha, ingat tu ya. Beli barang kena akad jual beli. Sama juga kalau beli minyak, kena akad jual beli. Jika tidak akad jual beli, dia mencuri minyak tu. Ha, tapi macam mana ustaz? Kita beli minyak, kita cucuk pakai kad bank, keluar resit, kita nak cakap dekat pam minyak tu, aku beli minyak ah. Ha, orang kata kita gila pula. Nak cakap macam mana? Kena pergi dekat cashier sana cakap, bang, saya beli minyak. Dia dah selesai dah sebab dia dah keluarkan resit. Faham? Ya? Ha. Kalau bab babi ni, bab babi anjing, buka dalam kitab Muhimmah. Orang perempuan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mikraj, ya, kejap lagi aku nak berhenti lah, ya. Dia berhenti, dia aku berhenti ya. Daripada aku berhenti ya, aku tak larat, boleh? Boleh? Suka je berhenti cepat ya. Dia kena buka dalam kitab Muhimmah semasa Rasulullah Isra Mikraj. Rasulullah dia tengah duduk-duduk macam ni, dia duduk, menitik air mata dia, menangis baginda. Anak dia tanya, "Wahai ayahku, wahai baginda, kenapa kau menangis? Kan kau orang yang pertama masuk di dalam syurga." "Aku menangis bukan apa. Aku terkenang dan aku teringat semasa aku Isra' Mi'raj, aku melihat orang perempuan ni ramai sangat di dalam jurang api neraka. Ada mereka berbentuk berkepala babi dan ada mereka berbentuk kepala anjing." Maka ditanya oleh anak Rasulullah Fatimah Az-Zahra, "Siapakah mereka wahai ayahku?" Kata Rasulullah, "Yang berkepala babi adalah wanita-wanita yang suka menabur fitnah." Nampak tu? Kepala babi. Bukan orang perempuan je, orang lelaki pun ada berkepala babi. Faham? Ya? "Yang berkepala anjing siapakah wahai baginda?" Iaitu orang perempuan yang suka meninggi suara dengan suaminya. Mereka suka tengking suaminya. Mereka garang dengan suaminya. Nampak tu? Ya? Jangan garang dengan suami. Macam mana baru kahwin? Baru kahwin? Kan baru kahwin? Tengok orang baru kahwin. Suami balik, tunggu, "Abang, abang dah pulang. Ya Allah, penat ke abang?" Nampak pada baru kahwin kan? Dia tak panggil abang, dia panggil abang manja. "Abang manja, abang manja penat." Nampak? Ambil beg abang manja, letak sini. "Abang nak minum apa? Abang nak makan apa?" Ya, kalau baru kahwin nampak eh. Sekarang ada? "Abang nak pek, ada pek dia." Mana ada? Kawan terbatuk-batuk kat luar tu. "Ayang, assalamualaikum. Ayang, assalamualaikum." Anak dengar, "Mak, ayah balik yo." "Mak, siapa tak kena ayah hang? Bau macam gudang garam ayah hang lah tu." Ya, nampak orang perempuan sekarang. Kena taat dengan suami, kena jaga baik-baik. Sebab suami ni, dia punya tugas dia berat. Berat ni. Ya, bukan senang jadi suami. Walaupun dekat dunia, orang lelaki ni boleh kahwin 4. Tapi dekat akhirat susah, faham? Dekat dunia ni, siapa lelaki mana yang tak suka perempuan? Siapa tak suka perempuan angkat tangan? Ada? Ada tak suka perempuan? Aku suka. Kau tak suka? Bodoh kalau tak suka. Ya? Ha. Sebab dalam syurga, Allah beri kita perempuan. Allah beri kita bidadari. Allah tak beri kita pondan. Faham? Ya? Dalam syurga ni, satu bilik, dia punya bidadari 70 orang. Satu bilik. Satu bilik, 7,000 pintu. Dalam 1,000 pintu, kira lah. Kalau satu bilik 70, kau kalikan 7,000. Berapa banyak bidadari dalam syurga? Buat perihal bidadari tu. Sebab tu, tentang orang lelaki ni, kena kesukaan dia perempuan, maka Allah memberikan dia perempuan di dalam syurga. Orang perempuan dia suka apa? Barang perhiasan. Maka dalam syurga Allah berikan dia barang perhiasan. Ha. Tapi ingat tu, orang lelaki tak boleh nak tukar-tukar jadi perempuan. Orang perempuan tak boleh tukar-tukar jadi lelaki. Ha, ya? Ha, jangan teringin nak jadi lelaki jadi perempuan pula. Haram. Tambah kaedah pakai gigi besi. Pakai gigi besi tu haram, faham? Kecuali jika suami suruh, maka hukum dia harus. Ini kaedah dia. Sama juga macam orang perempuan, dia warnakan rambut dia. Kalau dia saja-saja warnakan rambut dia bukan atas permintaan suami, maka haram. Jika suami suruh, dia kena buat. "Ayang, malam ni malam Jumaat, minggu pertama, abang nak minta ayang tolong warnakan rambut ayang warna hijau, tengah-tengah putih." Nah. Ah, isteri kena buat. Faham? Dia kena buat atas permintaan suami, dia kena buat. Faham? Eh, dia kena buat. Dia kena hiburkan hati suami dia. Bila dia batu kaedah orang perempuan ni, dia tak gosok baju, dia tak masak, dia tak sapu rumah, dia tak berdosa. Kecuali jika suami dia suruh, dia tak buat, baru berdosa. Ini hukum bab perihal wanita dan suami isteri dalam bab perihal suami isteri. Boleh orang lelaki gosok baju? Boleh? Boleh? Boleh ke orang lelaki basuh berak anak? Boleh? Boleh? Aku pun tak boleh, takkan kau boleh? Ya?
Aku dah cuba gosok terbakar baju aku, ya. Ingat senang nak gosok baju, susah. Macam mengandung tu, ingat senang mengandung. Senang lah. Bawa budak tu, gulu gila. Nanti kan test, ambil gula 3 kilo, gantung bapak kau ikat. Kau pergi air konsep bawa, kau main pusal kau bawa, kau pergi pam minyak kau bawa, boleh? Tak tergabur gula tu sekarang, ya. Orang perempuan yang boleh, sifat sabar ni ada pada orang perempuan. Orang lelaki ni sabarnya kurang, tapi orang perempuan selalu mulut dia tak tahan. Mulut ni, ya, tak mulut dia banyak tak tahan. Dia suka tinggi suara dengan lelaki dia, dia suka marah lelaki dia, ya. Baiklah, aku nak tutup ni. Sebelum aku tutup, aku nak cerita bab perihal wanita yang paling soleh sekali dan wanita yang mula-mula masuk dalam syurga. Ya, ini confirm tutup. Jangan tengok aku lain macam, ya. Dia sama juga kaedah Rasul tengah duduk macam ni. Tengah duduk bertasbih, ya. Rasulullah ni dia punya wajah kemerah-merahan, ya. Dia kemerah-merahan wajah Rasulullah ni. Siapa mimpi Rasulullah, ya, dia tempat tidur dia harum. Ya, dia harum. Sebab tu dia ada bilik tu nak mimpi, kalau nak mimpi pada awliya, wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, salamun kaulam min rabbir rahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ibrahim, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, salamun hi hatta matla'il fajri. Sebelum tidur baca wirid ni, insyaallah dia akan mimpi dengan para-para awliya. Dia akan mimpi, tapi tak mimpi malam ni, malam esok, lusa, bulan depan, tahun depan, tengok dosa masing-masing. Bab perihal wanita yang solehah ni, depan ni confirm tutup. Rasulullah dia tengah duduk-duduk, Rasulullah berkata dengan anak dia, wahai anakku Fatimatuz Zahra, di dalam syurga ada perempuan yang mula-mula masuk syurga. Maka Fatimatuz Zahra anak Rasulullah ni merah muka dia, sebab dalam hadis mengatakan dan Rasulullah pernah berkata kepada dia, wanita yang mula-mula masuk syurga adalah Fatimatuz Zahra. Maka dia tanyalah Fatimatuz Zahra, wahai ayahku, kenapa ada orang lain selain aku? Kau pergi ke seberang bukit sana, kau pergi ke satu rumah, kau pergilah di situ, wanita itu yang mula-mula masuk di dalam syurga. Maka esoknya Fatimatuz Zahra pergi ke rumah tu. Dia pergi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bagi nak pergi rumah orang, bagi assalamualaikum. Ya, dah 3 kali tak jawab, belah. Jangan dah pergi depan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab, pergi belakang pula. Assalamualaikum. Mana pergi orang ni, assalamualaikum. Lepas tu gegur pagar pula. Ni bodoh punya orang. Ya, orang dah tak jawab, belah lah balik. Lepas tu telefon ni, ya. 3 kali ya, lepas tu tak jawab, balik, ya. Baca bagi saya, kau keluar perempuan ni. Oh, waalaikumsalam, Fatimatuz Zahra, anak baginda. Apa gerangan kau datang jumpa aku ni? Boleh tak aku nak masuk rumah kau? Kata perempuan dia apa? Tak boleh. Bini, suami aku tak ada rumah. Aku belum minta izin dengan suami aku lagi. Nampak? Ada orang perempuan belakang ada macam tu? Tengok kalau menggali datang. Assalamualaikum kak, ini kain baru, kopi baru, tirai baru, pinggan baru. Nenek, hutang 3 kali bayar, 4 kali bayar, nampak? Semua menggali, semua masuk rumah. Nampak tu, ya? Bukan perempuan sini, perempuan sebelah sana, belah sebelah bangunan sana, ya? Nampak tu, jangan, tak boleh, haram, faham? Sama kaedah, air mineral ni suami beli. Suami beli, duit suami. Maka ada orang datang, isteri ambil air mineral bagi orang tu minum. Tak boleh, haram. Sebab air mineral ni harta daripada pihak suami. Dia boleh memberi atas izin suami. Faham? Bukan dalam kitab muhimah, aku bagi kitab kecil je. Ya, kitab muhimah. Kecuali dalam masa darurat, itu pun kena rujuk juga dengan suami. Kan ada sejarah tentang pada zaman Rasulullah yang mak dia meninggal tu. Kita cerita balik bab tentang perempuan ni. Bagi kata Fatimatuz Zahra, baiklah. Kalau macam tu, esok aku datang. Kali kedua, Fatimatuz Zahra datang. Dia datang, dia bawa anak dia, Hasan dan Husin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Fatimatuz Zahra, masuklah, aku dah minta izin dengan suami aku. Tapi engkau je, anak engkau tak boleh. Nampak tu, taatnya dia. Kalau kata Fatimatuz Zahra, kenapa pula aku minta dengan suami aku, engkau je, anak engkau tak boleh. Balik lagi Fatimatuz Zahra, balik. Besok dia datang ni. Besok dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah Fatimatuz Zahra dengan anak engkau, masuklah. Tengah-tengah duduk, nampak pada jauh suami dia balik naik kuda. Benda-benda pula kuda balik-balik. Dia tengah sembang-sembang dengan Fatimatuz Zahra. Dia terus lari ke dapur. Dia berlari ke dapur. Dia ambil air satu cawan. Dia ambil rotan. Dia duduk kat depan pintu. Dia angkat kain sampai ke pangkal peha. Hei, nampak tu. Jangan bayang-bayang korang lelaki yang tinggal balik, ya? Ada bini korang amat pintu ke? Ada? Balik-balik ni kan, balik-balik mengaji. Dengar papa nak balik ni. Papa nak balik ni. Ya, papa nak balik. Pergi dapur.
Bapa wali, bapa wali oh. Ambil air, ambil air, ambil. Bapa suka minum teh tarik. Siap-siap teh tarik. Pegang kotak, angkat kain depan pintu. Oh, pensan lah bapa depan tu. Ya? Bukan kau yang tak buat. Bini aku pun tak buat. Ingat senang tu. Oh. Itu yang Fatimah Zahra tanya perempuan ni. Kenapa kau pegang-pegang air tu buat apa? Bila suami aku balik, dia tidak payah nak minta-minta air. Aku dah siapkan air dah. Nampak tu. Ada bini korang buat? Ada? Ada pada baru nikah kan? Baru nikah air sampai dalam bilik tu. Sampai dalam bilik. Minum boleh kongsi satu cawan. Boleh kongsi-kongsi satu cawan kan? Mana ni bekas gincu abang mana? Bekas gincu ayam mana? Nak ambil berkat. Eh? Sekarang ada? Mana ada? Siapa minum? Ayah minum awak? Tak mau gigi gosok bidak tak mau. Nampak? Sekarang mana ada nampak? Dulu kalau bawa kahwin, boleh kongsi. Makan kalau makan menjelajah, bini lap dengan tisu kan? Tak, nampak cantik. Sekarang ada? Lap sendiri dengan kain buruk. Nampak? Nampak tu. Lain dah. Lain daripada-daripada. Tengok kalau bawa kahwin, panggil apa? Di, ayang, abang manja, sayang, baby. Bila dah ada anak sikit, dia tukar. Bila ada cucu, dia tukar. Makmu? Oh, makmu? Ya, bapakmu. Nampak tukar lah. Ya? Nampak dia tukar. Dia berbeza. Dia, orang Islam ni, dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir tak. Orang kafir, dia ikut cara-cara Islam ni. Tengok orang putih. Darling. Ya. Tapi tak dia cakap iya lah. Cakap orang putih lah. Ya? Dia nampak. Makin-makin tua, dia pergi melancong. Makin tua, dia tengok. Dia punya hubungan akrab. Nampak? Orang kita tak. Dia banyak perubahan bak kasih sayang. Maka dia tanya oleh Fatimah Zahra lagi. Itu tentang rotan tu buat apa? Rotan tu bila dia tak ada, aku salah. Semasa dia tak ada, rotan dah aku. Nampak tu? Tapi bahawa hukum rotan ni, suami boleh rotan isteri. Tapi tapak kaki. Jangan kau nak bagi tomoy pula. Eh? Kan, apa ni cerita ombak? Eh? Tak boleh. Aku tengok cerita ombak. Eh? Aku tengok. Itu haram tu. Tak boleh. Sama kaedah anak. Alah, anak nak eh? Rotan ni daripada lutut ke bawah. Sama hukum bab solat. Hukum bab solat, kalau budak yang umur 7 tahun, kita suruh dia semayang. Umur 10 tahun tak semayang, rotan besar ni. Kalau besar-besar ni tak semayang, ni besar ni. Impapkan terus bagi mampus. Faham? Ya? Pas semayang tak boleh main-main. Semayang ni hukum pancung. Bayang ni hukum pancung. Kalau dia melawan bab semayang, dia menolak, dia tidak mau bertobat, pancung. Kalau sekarang dia tergak hukum hudud, banyak kepala di dalam kulit ni. Banyak kepala kat kulit ni orang kena pancung. Bab hukum solat dia ada 3 kaedah. Ya? Bab tamaki. Bahkan dia tanya oleh Fatimah Zahra lagi. Yang kau angkat-angkat kain tu buat apa? Jika dia nak bersama dengan aku, sekarang juga on the spot. Aku tak ada bagi alasan ni nampak. Orang perempuan sekarang ada. Bila suami nak bersama, suami nak cuba. Tak nak, pening abang. Tadi pernah juga nak pergi kerja. Tak nak abang. Nampak? Banyak ni kainah ada. Ya? Suami nak tu kena under spot, faham? Sebab tu orang lelaki ni kena kahwin lebih daripada satu, faham? Bila isteri pertama dia tak nak, dia tak nak bagi, dia banyak cerita isteri kedua dia. Isteri kedua dia, dia tak banyak cerita bagi isteri mah ketiga. Isteri ketiga banyak cerita keempat. Yang keempat mana? Pergi tidur kat masjid, faham? Faham? Ya? Boleh kahwin lebih? Boleh, nanti balik cakap Amin ni boleh? Ayang, abang nak kahwin lagi boleh? Ayang, abang dah mampu pula yang abang semayang tajud tak pernah tinggal. Boleh? Boleh? Kalau berani cakap, kalau berani cakap. Kalau tengok dia punya hidung panjang. Dia punya mulut ni sengit macam panyu. Apa bang? Nak kahwin lagi? Boleh. Syaratnya, tunggu saya mati dulu. Nak tunggu dia mati, kau mati dulu. Padan kau. Ya? Ingat senang perempuan nak cari perempuan solehah susah. Susah nak cari perempuan yang solehah susah. Wallahualam. Cukuplah sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup, aku nak ijazahkan ya, satu wirid agar kuat dalam tauhid. Ya, tauhid kita kuat. Kita tak risau tentang duit tak ada, kita tak risau tentang ada masalah apa-apa, kita tak risau. Dan tentang bab tentang dana apa-apa kita tidak risau, sebab kita berpegang Allah itu ada. Allah yang menjadikan aku, dia yang mematikan aku, dia yang memberi aku rezeki. Selagi aku hidup, ada rezeki Allah beri kepada aku. Sebab semut di dalam semut pun dia tak ada sijil. Babi pun tak ada sijil. Lembu pun tak ada sijil. Kera pun tak ada sijil. Elok dia makan. Nampak? Babi anak banyak. Dia tak ada sijil babi. Elok dia makan. Ayam tu kuku. Dia mana ada sijil mesti? Tak ada. Ya, elok dia makan. Banyak anak dia. Nampak eh? Burung yang terbang-terbang
sampai ke Australia, sampai ke Amerika, sampai ke Mekah. Mana ada sijil? Sebab tauhid dia kuat. Sama juga kaedah burung dalam pada zaman Sufyan As-Sauri. Tapi aku tak cerita, cukup lah ya. Cukup dah sampai sini. Aku nak cerita bab ni je. Untuk dapat tauhid. Ya, baca ni. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca ni malam-malam. Ya, sebelum tidur baca. Minta dengan Allah. InsyaAllah tauhid kuat. Berjuang kuat. Akidah kita kuat. Kita tidak gentar. InsyaAllah panjang umur ada rezeki. Aku nak ijazahkan wirid 4. Wirid 4 ni yang beramal semua wali-wali Allah. Termasuk Wali Songo, termasuk Tok Kenali, dan termasuk masa perang 13 Mei, wirid 4 ni. Dan di Madrasah Darul Atiq, wirid 4 ni tak pernah tinggal. Almarhum bapa aku pun dia ijazah ke wirid ni. Sebab wirid 4 ni dia cukup hebat. Siapa beramal dengan wirid 4 ni, orang melihat dia gerun. Bila terjadi apa-apa, dia guna wirid ni, maka contohlah, orang datang nak pukul kau, kau buat kerja agama. Orang nak pukul kau tak berani sebab melihat tentera-tentera Allah, malaikat dia datang. Dia tolong kau. Ya, ha, tapi kena amalan nantilah, nanti insyaAllah ada rezeki panjang umur aku ijazahkan. Ya, cukuplah sampai kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhammad, Allahumma ya mujibad da'wat. Ya Allah ya Tuhan kami, kami ni banyak salah, kau maafkanlah. Kami ni jahat, ya Allah, kau baikkanlah. Kami ni lalai, ya Allah, kau ingatkanlah. Kami ni lemah, ya Allah, kau kuatkanlah. Hati kami kotor, ya Allah, kau bersihkanlah. Hati kami gelap, ya Allah, kau terangkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah kubur kami. Terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti, ya Allah. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.